Diduga mati mesin, sebuah kapal wisata menabrak rumah di Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan. Inilah detik-detik saat kapal wisata yang mengangkut rombongan siswa SMA menabrak rumah warga di pinggir Sungai Musi, Kelurahan Dua Ulu Laut, Palembang, Rabu sore. Akibat tabrakan, moncong kapal masuk ke dalam rumah sepanjang 1 meter hingga merusak tiang penyangga dan menggeser rangka atap. Diduga kapal mengalami kerusakan mesin dan terbawa derasnya arus sebelum menabrak rumah. Tidak ada korban dalam kejadian ini. Mereka terambil mesin. Ada mesinnya. Ada kejadian-kejadian lain, tidak tahu. Yang jelas mereka itu mati mesin, terus nabrak rakit. Kejadian itu cepat, jadi kita tidak tahu. Jam berapa? Jam 3.40 lah.